Okey, hai semua penonton-penonton YouTube channel Budi.com. Seminggu sahaja lagi kita akan menempa nama Sarah Suhairi sebagai juara. InsyaAllah. Saja yang menjadi juara. Siapa saja yang menjadi juara pada malam itu pastinya akan disebut menjadi penentu ataupun benchmark pada malam itu. Dan pada malam ini kita dapat menyaksikan konsert separuh akhir Big Stage, di mana juri-juri semua memang keliru nak bagi markah. Semuanya tip-top, termasuklah yang tersikir tadi, Arif Bahran. Dan yang pastinya malam ini meletup-letup ke babom adalah Sarah Suhairi. Dan korang tengok balik video ini, kita tengok dulu. Okey, macam mana persembahan Sarah Suhairi pada malam ini? Kita tanya sendiri Sarah Suhairi untuk persembahan malam ini, persediaan dan juga cabaran yang ditempuh sepanjang seminggu. Okay, persediaan Sarah masa semifinal ni banyak cabaran dia, especially lagu solo Sarah sendiri yang Sarah rasa tak berapa nak best pada malam ni. Sarah memang jujur, Sarah cakap malam ni mungkin persembahan solo agak kurang berbanding yang lain. Jadi mungkin Sarah terlalu banyak fikir sebab Sarah banyak menggunakan prop. Sarah nak konsep yang Sarah buat, yang Sarah berikan, Sarah kalau boleh nak buat macam ala-ala musical. Dan okeylah, Sarah tak ada jatuh ke, tak ada apa. Itu sebenarnya yang Sarah memang nak elak kan. Tajuk lagu tu Hey Ladies oleh Rosa, dan Sarah ada mixkan sikit dengan Beyonce Single Ladies. Kira Sarah nak linkkan lah dua lagu tersebut. Jadi untuk lagu tu, Sarah rasa memang agak kurang. Sarah setuju dengan pendapat juri, memang ada sedikit yang tak rapi di situ. Dan Sarah comeback balik untuk duet, dan Sarah berterima kasih kepada Abang Syamel yang highlight Sarah untuk persembahan kedua. Dan alhamdulillah Abang Fazal Tahir okey dengan persembahan yang last yang Sarah berikan. Dan alhamdulillah Sarah dapat ke final. Minggu depan, kita nak bercakap pasal minggu depan. Kita tinggalkan berapa minggu? 7 minggu yang terbelakang ini. Kita nak tengok apakah yang akan dilakukan minggu depan. Okay, minggu hadapan, lagu pertama, lagu solo cover adalah lagu Awan yang Terpilu dari Ning Bai Zura. Lagu tu Sarah pilih sebab lagu tu meaning dia sangat besar. Dan Sarah berharap Sarah dapat sampaikan lagu tu kepada semua. Dan Sarah rasa lagu tu boleh, mungkin boleh membeli jiwa di situ. Seminggu lagi akan tamat Big Stage, dan kita akan sibuk lagi dengan Gegar Vaganza selepas tu. Sarah Suhairi sudah tentu akan merangka jalan yang seterusnya. Apakah yang Sarah Suhairi nampak Big Stage membawa perubahan dalam hidup awak? Sarah rasa dengan adanya Big Stage, dengan adanya platform yang daripada diberikan, wah, kalau daripada minggu pertama sehingga sekarang, sangat banyak benda yang berubah. Terutama sekali dari segi fan Sarah yang daripada dulu tak ada, dan daripada sekarang zero. Daripada zero sampai kita ada sekarang kat dalam grup dalam 3,000 orang. Instagram Sarah daripada mungkin tak sampai 100, tapi sekarang dah 200. Tak sampai 100,000. Dia macam orang kata masa mula-mula masuk Sarah di antara followers yang tak banyak lah, Sarah boleh katakan. Jadi sekarang dari situ dia start naik, followers dah start naik, peminat dah start ramai. Dan juga Sarah banyak belajar dekat Big Stage ni dengan adanya Cikgu Annie, dengan adanya music director, dengan adanya Cikgu Tari untuk kita menguasai pentas dengan baik. Dan Sarah rasa benda tu sangat membantu daripada segi confident, daripada segi nyanyian. Banyak yang Sarah pelajari yang mungkin Sarah tak pernah belajar sebelum ni. Dan cikgu-cikgu yang semua ada pada untuk Big Stage ni, Sarah rasa sangat memang hebat. Dan terima kasih banyak-banyak sebab ajar Sarah. Sarah, kalau Abang Budi baca komen dekat Instagram dan juga Twitter, mereka menyamakan suara, vokal, nada, tone Sarah Suhairi dengan Dayang Nurfaizah, seorang diva yang terkemuka di tanah air kita. Mungkin
Sarah Suhair sendiri boleh komen ataupun nak jawab macam mana untuk mereka yang mengandaikan macam tu. Sejujurnya siapalah Sarah nak dibandingkan dengan Kak Dayang, sebab Sarah tahu Kak Dayang Nova Iza adalah seorang penyanyi yang sangat, kita tak nampaklah dia pernah buat silap, tak pernah. Dan setiap performance yang dia bagi, setiap performance yang dia deliver, benda tu sampai kat semua orang. Walaupun dia tak payah nak perlukan dancer yang ramai, dia hanya menggunakan kekuatan vokal dia sendiri. Dan Sarah rasa vokal Kak Dayang dia sangat unik, dan Sarah rasa tak sama, mungkin dari segi lenggok ada sedikit, tapi setiap orang ada identiti masing-masing. Sarah, cabaran yang kedua untuk minggu depan adalah menyanyikan lagu sendiri. Ha, kita nak tengok macam manakah lagu tersebut kan. Sangat-sangat pasti ramai yang teruja nak dengar kan. Ha, mungkin bagi teaser sikit ataupun Sarah boleh cakap sikit macam mana dapat lagu tu. Okay, lagu tu memang Sarah bincang untuk buat tentang persahabatan. Lagu tu agak rancak sebab Sarah judulnya Nyawa dan Raga. Penulis lirik adalah daripada Abang Iman Imran, komposer dari Room 9. Lagu tu agak rancak berbanding Sarah punya first single. Dan Sarah ada, bila dapat lagu tu? Oh, lagu tu baru sangat. Sarah tak habis lagi recording lagu tu. Sarah masih lagi in process. Lirik pun masih macam ada tak ada, sama-sama lagi. Jadi Sarah memang Sarah kata cabaran lah, sebab benda yang Sarah paling takut untuk bawa lagu sendiri. Sebab mungkin orang cakap lah lagu sendiri takkan tak boleh nyanyi kan, tapi sebenarnya cabaran tu adalah dekat lagu Sarah sendiri. Sebab kita kalau boleh nak perform sehabis baik, mungkin orang akan cakap betul ke lagu dia ke lagu orang lain. Kalau kita tak perform, macam orang akan cakap alah lagu sendiri kot, macam tu. Jadi Sarah rasa benda tu beban dia dekat situ. Dan juga semua orang memang struggle untuk record lagu tu, untuk siapkan sebelum final, sebab kita memang nak bawa lagu tu untuk final. Jadi Sarah rasa semua orang dah bertungkus lumus lah siapkan lagu tu, dan insyaAllah semua akan deliver dengan hebat lah pada malam final nanti. Sikit je lah kita nak bagi korang teaser untuk minggu depan. Ha, sikit je, part yang best ke part yang... Okay, kejap. Sarah nak ingat lirik dia. So, baru sangat dia lupa lirik. Tapi kita harapkan dia dapat hafal dalam masa 5 hari ni. Pasti banyak cabaran untuk Sarah Suhairi. Kita pendengarkan sedikit untuk minggu depan. Okey. Aku nyawa, engkau raga, yang ditakdirkan bersama dan berdua, kita warna di dunia. Lagunya agak rancak sedikit dan temponya korang boleh ikut, catchy. Pastinya meletup selepas final big stage nanti. So kita harapkan Sarah Suhairi sukses dalam big stage ni. Selepas ini mungkin banyaklah job-job masuk daripada orang tak kenal awak, sekarang dah kenal. Sekarang dah orang macam-macam dah buka mata siapa Sarah Suhairi. Dan ada laluan di situ, so kemungkinan awak akan mendapat tempat di hati peminat dan juga semua peminat muzik di tanah air kita. Kita jumpa di minggu depan, final lah. Yeay, final. Yeay. Selesai kerja aku. Kerja Sarah Suhairi pun dah merdeka selepas ni. Kita jumpa Sarah Suhairi pastinya di minggu depan, yang pastinya 70% adalah markah daripada juri, 30% daripada anda yang menentukan TikTok. cantik baju malam ni. Ada kata zip dekat tengah-tengah. Baju daripada Azhar Zainal Design. Makeup daripada Deksha. Tu dia, jangan lupa untuk TikTok. Sarah Suhairi minggu depan. Apa lagi kita nak cakap? Pesanan untuk minat-minat awak? InsyaAllah Sarah akan usaha untuk berikan yang terbaik, untuk tidak melakukan kesalahan yang terlalu teruk orang kata. Dan Sarah harap final ni adalah hari yang Sarah nak lepaskan semua untuk semua, dan Sarah tidak mengharapkan juara. Sarah bersyukur sebab matlamat Sarah dalam big stage adalah untuk habiskan apa yang Sarah mulakan. Dia nak lepaskan semua, dapat 100,000. Siapa tak nak 100,000 weh? 100,000 nak buat apa? Nanti kita tanya minggu depan kalau dia juara. Ha, insyaAllah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Blue.com. Kita nak interview Arif Bahram sekejap lagi. Sama-sama saksikan dua buah lagu yang dinyanyi oleh Sarah Suhairi di konsert big stage separuh akhir. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Buri.com. Thank you.